of 13.18, set in Taipei in May 2012. Edawati gets away quite well, but it's Awalapa in the outside lane that's now trailing. But Edawati is coming through strong. She's cruising this wonderful technique. Right leg leading all the way, and it's going to be the Thai Awalapa that gets the silver. Rajanoshina from Malaysia will get the bronze. So no record set on this occasion, but nonetheless, it's a third gold medal in this. Tak ada manusia yang tak mengenal lari. Karena sejak anak-anak, tiap orang pasti belajar melangkahkan kakinya dengan cepat atau berlari. Dan sebagai olahraga, lari pun bisa dilakukan oleh siapa saja, tak memandang usia dan status sosial. Jadi tak perlu heran, lari begitu melekat di kehidupan. Kalau pilih olahraga lari, soalnya lebih simpel sih. Soalnya nggak perlu, di mana aja bisa lari, itu aja sih. Rasa lebih fit sih, segar, lebih sehat, terus nggak mudah sakit, terus stamina, terus bugar sehari-hari, itu dia mas. Pemirsa, dari segi kesehatan, lari ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Belakangan olahraga lari bahkan sudah seperti gaya hidup. Lomba-lomba lari pun menjadi tren. Dan sebagai olahraga prestasi, lari memiliki kategori jarak pendek, menengah, dan jauh. Nah, soal prestasi, Indonesia punya beberapa atlet yang diakui dunia internasional. Salah satunya adalah Dede Erawati. Ia menjadi satu-satunya atlet Indonesia yang diundang di kejuaraan atlet Grand Prix Asia 2006-2011 karena selalu menang. Dede adalah pelari gawang 100 meter. Rekor nasional 12,18 detik yang dicatatnya tahun 2012 sampai saat ini belum terpecahkan. Dalam satu jam ke depan, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Dede Erawati dalam Miss Indonesia bersama saya, Senandung Nachifa. Ini kecepatannya 13,8 pemirsa. Ini mendekati rekor nasional yang ia buat pada tahun 2012 lalu di nomor lari gawang putri, yakni 12,18 detik. Padahal usianya tidak lagi muda, 39 tahun. Luar biasa ya pemirsa, inilah Dede Erawati. Setiap hari, atlet perempuan kelahiran Sumedang 25 Mei 1979 ini begitu serius berlatih. Maklum, Dede sedang menyiapkan diri untuk World Athletics Master Championship di Spanyol September mendatang. Di lomba itu, Dede diundang sebagai juara bertahan peraih emas untuk 2 tahun berturut-turut selama 2016-2017.
What a day! Gimana coach waktu aku hari ini? Apa kabar coach? Aduh, gayanya sih udah megang stopwatch ya. Waduh ini memang latihan tiap hari atau gimana? Aku ya sekarang lagi ada persiapan kejuaraan dunia, jadi tetap setiap hari latihan, satu minggu 9 sesi. Kapan tuh kejuaraan ini? Kejuaraan September. Oh September, itu di mana? Di Malaga, Spain. Oh oke, di Spain. Padahal kemarin Maret baru di Maryland, yeah. Amerika ya. Dan itu berhasil meraih medali juga ya? Alhamdulillah, ada 4 medali emas buat Indonesia. Jadi sebelum ke Maryland tuh aku ke ini dulu, ke Toronto. Kanada. Oke. Jadi 2 di Kanada, 2 di Amerika. 2 di Kanada, 2 di Amerika. Padahal ini kan saingan-saingannya juga pasti beda-beda juga nih umurnya. Kalau yang master itu di antara saya kan sekarang 39. Jadi dari 35 sampai 39. Semuanya dari semua negara itu range-nya dari segitu. Berarti bisa dibilang senior-senior dong ya. Iya. Itu dari berapa negara sih waktu yang terakhir di Maryland dan Toronto? Kemarin lumayan banyak ya, ada sekitar 12 negara. 12 negara. Gitu. Dan karena itu open. Terus indoor itu cuma 60 meter. Oke. Okay. Ya. Tadi kan katanya latihan 9 sesi setiap minggu. Ini latihan sendiri atau ada pelatihnya nih kalau udah senior kayak begini? Sama, tetap aku setiap hari ada pelatih aku, Coach Fahmi Fahrezi. Jadi aku latihan sama beliau dari tahun 2004 sampai sekarang. Gak berhenti-berhenti. Kan ini udah banyak meraih medali emas di mana-mana. Kenapa sih masih perlu latihan terus, apalagi gitu yang dilatih untuk seorang Dede Erawati? Tetap ya, kalau misalkan kita mau meningkatkan performance itu, mau naikin prestasinya supaya bagus terus, tetap harus tetap latihan. Dan itu maksimal. Maksudnya aku gini, karena setiap tanding itu aku tetap pengen berjuang untuk Indonesia, pengen mengibarkan merah putih, jadi ya latihannya juga tetap semangat dan komitmen. Gitu. Kategori lari andalan Dede adalah gawang 100 meter. Di nomor itulah, Dede meraih emas bagi Jakarta pada Pekan Olahraga Nasional ke-18 di Riau tahun 2012. Dede Herawati, DKI Jakarta. Saat itu ia juga memecahkan rekor atas namanya sendiri. Karena prestasi itu, Dede lantas mendapat penghargaan sebagai pegawai negeri sipil dari Pemprov DKI Jakarta. Ia lantas bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga. Masih bagi waktunya antara latihan dan juga PNS, kan kita tahu biasanya ada jam-jam kerjanya juga nih. Iya, iya. Jadi aku sekarang tugasnya di Dispora Jatinegara, DKI. Kemudian, jadi aku dari rumah, dari Jagakarsa, jam 5:30, terus absen jam 6 sampai setelah absen, kesini dulu, latihan dulu. Oh. Kebetulan alhamdulillah aku dikasih izin 1-2 jam untuk telat. Maksudnya bukan telat, tapi masuk kerjanya setelah latihan baru masuk kerja. Okay. Sekitar jam 9-an aku masuk sampai sore, baru latihan lagi, baru pulang lagi. Okay. Karena kaitannya ini ya, untuk mengharumkan nama bangsa juga nih. Iya, makanya alhamdulillah makasih ya masih dikasih kesempatan gitu 2 jam di lapangan gitu setiap hari. Gitu. Oke, okay, tapi menyeimbangkan antara olahraga dan kerja PNS yang bisa dibilang mungkin kan di belakang meja gitu ya. Sebenarnya gimana? Mungkin ya nggak terbiasa tadinya nih untuk kerja jadi PNS. Ada tantangan tersendiri nggak jadi PNS? Seru sih, seru ya. Maksudnya saya gini, ganti-ganti fokus, semangat tetap gitu. Terus itu belajar juga untuk masa depan juga, kan gak selamanya di lapangan. Terus selain kuliah, ya akhirnya kan kita akan kerja. Nah, jadi sekalian latihan, tetap belajar gimana caranya, apa yang dikerjain di kantor dan lain-lain itu. Ngejar karir juga. Baik, juara.
kalau di PNS sendiri, Mbak Dede sendiri ini spesifik menangani apa tugasnya? Saya di bidang prestasi kebetulan. Jadi yang menangani atlet-atlet, misalkan kayak pertandingan atlet, nah nanti saya mendampingi kemana gitu. Kalau dulu saya di lapangan didampingi sama mereka, sekarang saya di lapangan dan mendampingi juga gitu. Oke, jadi bisa membagi pengalaman aja sama atlet-atlet ya, muda ya. Ya. Nah, saya juga mau ngomongin, tadi kan spesifikasi di PNS. Nah, kalau di bidang atletiknya sendiri kan di lari gawang ini ya. Lari 100 meter gawang. Ini bedanya dengan lari biasa yang 200 atau 400 meter, apa tantangannya? Dulu saya senang ke lari gawang itu karena unik ya. Maksudnya banyak tantangannya, bukan cuma sekedar lari dari awal sampai akhir secepat-cepatnya. Tapi ada 10 rintangan yang harus dilewati, tapi kecepatannya nggak boleh turun gitu kan. Terus jadi seru aja. Nah bedanya itu, kalau misalkan yang lari biasa dari start sampai finish langsung lari. Nah, kalau misalkan gawang dari start masih ada satu gawang, kemudian ada 2 gawang dan 10 gawang yang harus dilewati. Jadi konsentrasinya harus benar-benar maksimal ya, nggak boleh mikir kemana-mana sama sekali gitu kan. Terus kan risikonya banyak juga, kalau misalkan kita kehilangan konsentrasi bisa nabrak gitu kan. Nabrak jatuh lagi kan. Atau kecepatannya berkurang dan lain-lain. Terus ada banyak, bukan cuma sekedar lari dan melewati gawang, tapi ada tekniknya juga. Gimana ayunan lengan, gimana kaki kanan, gimana kaki kiri, kecondongan. Wah banyak banget. Kayaknya saya harus minta tunjukin langsung nih sama Mbak Dede gimana teknik-tekniknya untuk melewati gawang-gawang ini. Siapa tahu abis ini jadi pelari gawang ya. Aduh, penonton aja boleh gak sih Mbak Dede? Kurang loh pelari gawang di Indonesia. Iya. Siap. Ya, ya. Ayo. Aku dapat atlet satu. Aduh, ini curang gak sih Mbak?